podcast video kali ini aku membuat tampilan untuk Valentine's Day. Yeay. Nah, jadi aku dan beberapa temanku membuat makeup collaborations untuk Valentine's Day yang kalian udah lihat tadi cuplikannya di depan. They are really gorgeous and beautiful and very talented people. So I'd like to suggest you to visit their page after watching this video, of course. Okay? So di makeup look kali ini aku mencoba membuat makeup look dengan tema fantasy, tapi tetap masih sweet, masih wearable untuk party dan sebagainya. Ya ini kayak gini tampilannya. Aku nggak mainin warna-warna yang too bold karena ini Valentine. I try to mix and match the color until I got this look. So mau tau gimana caranya aku membuat makeup look kali ini? Tonton terus videonya. Don't go anywhere. Keep on watching. Pertama-tama aku mau moisturize wajahku dulu dengan menggunakan Snail Shooting Gel dari Dezaem. Ini aku aplikasikan ke seluruh wajah. Kemudian aku memakai Benefit Professional untuk menutup pori-pori agar tampilannya lebih flawless dan halus. Kemudian untuk foundation aku memakai Milani 2-in-1 Foundation and Concealer. Ini yang shade natural. Kemudian aku tambahkan argan oil dari Physicians Formula agar blending foundationnya lebih enak. Kemudian aku blend foundationnya dengan menggunakan beauty sponge dari Real Technique. Kemudian aku memakai Face Tone Creamy Tip Concealer dari Tony Moly untuk aku taruh di bawah mata, di hidung, di dahi sebagai highlight. Kemudian blend aja dan menggunakan sponge dari Real Technique. Kemudian untuk contour dalamnya aku memakai La Girl Pro Conceal, ini yang shade Espresso. Aku aplikasikan di rahang dan di bawah pipi. Kemudian aku bake concealernya dengan menggunakan powder dari RCMA. Ini powdernya bagus banget untuk baking. Kemudian aku lanjut untuk memakai alis. Ini aku memakai LT Pro Brow Cream yang shade dark brown. Seperti biasa aku buat garis bawah dulu, kemudian lanjut buat garis atas dan isi di dalamnya. Next aku memakai eyeshadow base dari Urban Decay. Aku ratakan ke seluruh kelopak mata. Kemudian aku menggunakan eyeshadow Morph 35C. Pertama-tama aku ambil warna Broken White untuk ngeset eyeshadow base-nya. Kemudian aku ambil warna pink muda sebagai warna transisi. Ini aku aplikasikan di crease aku. Blend aja terus sampai kamu mendapatkan warna yang kamu inginkan. Kemudian aku ambil warna fuchsia yang aku aplikasikan di inner corner dan outer corner mataku. Kemudian aku blend juga keluar mata sampai ke bawah mata. Lalu aku ambil warna merah yang aku letakkan di 1/3 luar mata dan 1/3 dalam mata. Ini fungsinya untuk menjadi jembatan bagi warna lain agar lebih keluar. Kemudian aku taruh juga warna merah ini di bawah mata. Lalu aku ambil warna kuning yang akan aku letakkan di tengah kelopak mata dan di bawah mata tengah. Aku sengaja pakai jari agar warnanya lebih keluar. Kemudian dengan menggunakan palet Juvia's Place The Masquerade, aku ambil warna ungunya yang aku aplikasikan dan blend di outer mata, di blend juga sampai ke bawah mata. Kemudian aku menyelesaikan mata sebelahnya dan juga memakai bulu mata. Kemudian dengan menggunakan Hoola Benefit Bronzer, aku membuat kontur luar di bawah pipi dan di dahi. Kemudian aku ambil lem bulu mata mereknya Eye Putih. Aku totol-totolkan di outer mata, di area eyeshadow ungu tadi. Kemudian dengan menggunakan glitter dari Nature Republic, aku aplikasikan glitternya di atas lem bulu mata tadi. Next aku membingkai bibir aku dengan menggunakan lip liner dari Silky Girl. Tekstur Silky Girl ini sangat enak, sangat gampang untuk diaplikasikan, smooth banget. Kemudian untuk lipstiknya aku memilih NYX Lingerie yang shade Exotic.
Lanjut ke highlighter, aku menggunakan highlight favorit aku ini dari Wet n Wild yang Gold Bar. Aku aplikasikan dengan menggunakan brush dari Real Technique. Kemudian untuk kontur hidung, aku menggunakan Hoola Benefit Bronzer agar kelihatannya lebih mancung. And voila, this is my final look. Nah itu tadi tutorial makeup untuk menghasilkan makeup look seperti ini. Gimana, gampang nggak? I really love this look. I love glitters. So meskipun ini tampilannya soft gitu, aku tetap menambahkan elemen-elemen sparkly biar lebih glam. Nah kalau kalian suka sama video ini, please like dulu. Dan jangan lupa subscribe karena kalian bisa dapat update mengenai video aku selanjutnya. Dan di akhir bulan nanti aku akan membuat giveaway dalam rangka followersku akan bertambah menjadi 4,000. So I really really want to thank you guys for supporting me, and you guys are the best. So thank you for watching until the end, and see you on the next video. Bye.